Guys, welcome to channel Hari Brother. Hari ini saya mau bikin kue cetak favorit anak-anak, tapi lebih banyak susunya ya. Oke, di sini aku udah masukin mentega satu bungkus. Ini 200 gram. Terus 3 butir telur, keningnya aja. Dan putihnya kita pisahkan. Tepung, jangan lupa segitiga biru. Apa aja tepung ya. Oke. Nanti kita takarin. Setelah dimasukkan semua, kita mix ini dulu ya. Kita mix mentega dan telurnya dahulu. Oke, kita mix terlebih dahulu. Setelah seperti ini, nah kita masukkan tepung. Kita akan bikin kue cetak ya. Aku takarin pakai ini mangkok kecil, kira-kira nah dua ini. Kita aduk. Kita campurkan seperti ini. Kita remas-remas lalu seperti ini, dia tidak menempel. Kita tambahkan seperti ini. Oke, aku tambahkan susu cair. Kalau yang ada susu bubuk juga nggak apa-apa, susu bubuk. Oke, kita tambahkan susu cair seperti itu, sesuai selera ya. Dan kita aduk.
gitu, jadinya agak lengket. Apa-apa, kita ratakan seperti ini tuh. Susunya setengah itu ya, setengah saset. Oke, tuh jadi seperti ini, agak cair. Oke, kita tambahkan tepungnya sedikit. Oke, satu mangkok lagi, dan kita aduk kembali seperti ini sampai dia tidak menempel. Oke, jangan lupa tuh aku tambahkan keju, kita aduk keju parut sedikit saja. Oke, kita remas-remas. Jika masih lengket seperti ini, boleh tambahkan lagi tepungnya sedikit lagi ya, supaya dia tidak menempel. Kita tambahkan lagi guys, kita tambahkan gula tepung, gula bubuk seperti ini, kita tambahkan ke adonannya. Oke, kita remas-remas. Remas-remas sampai gulanya hancur. Untuk tips ini, gula halusnya di lebih bagus di ini dulu ya, diayak, jadi dia tidak menggumpal. Oke. Sudah selesai, dia tidak menempel tuh dadanya. Kita cetak. Sampai rata ya, nih bawah-bawahnya masih ada tepungnya, belum rata tuh. Masih putih-putih. Tadi pakai keju supaya dia wangi, agak-agak wangi creamy susu gitu, creamy-creamy dari kejunya tuh seperti ini. Oke. Oke guys, sudah jadi seperti ini. Sekarang kita cetak. Cetakannya seperti ini. Cetakannya apa aja sih? Kita pertama kita tepungin dulu ini cetakannya, supaya dia tidak menempel ya, seperti ini. Oke, kita ambil piring seperti ini, kita cetak. Oke, kita sediakan loyang ukuran ini persegi 4, kasih mentega, terus kita taburi tepung supaya tidak menempel, dan kita ambil adonan yang akan dicetak. Oke, kita bulatkan terlebih dahulu, lalu kita pipihkan seperti ini. Setelah kita pipihkan, kita ambil cetakannya seperti ini. Oke, kita ambil seperti ini. Nah, jadi kita akan nah
ya. Oke, kita cetak seperti ini. Kita angkat cetakannya. Seperti ini, lalu kita cetak muka tikusnya, kita pipikan seperti ini, dan kita angkat, tara, jadi tikus. Nah, seperti ini, jadi tikusnya seperti ini. Tikusnya jadi seperti itu catatannya. Oke, kita ulang lagi sampai selesai adonan. Terus kita ambil yang kucing. Ini yang kucing ya. Kucing kita angkat dan kita cetak seperti ini, mukanya sesuai kucingnya, dan kita tekan sedikit dan kita angkat. Oke, jadi itu kucingnya. Kalau yang suka coklat, adonannya boleh ditambahkan tepung coklat seperti ini kuncinya tuh. Ini kita tinggal panggang tuh. Oke. Oke, kita cetak lagi. Ini ada kura-kura seperti ini. Kita coba, kita pipikan aja adonan dan kita cetak seperti ini, dan kita cetak kura-kuranya, tekan sedikit lalu angkat. Tada, jadi kura-kura. Oke, kita angkat ya. Kita cetak yang biar sekarang. Oke, kita cetak yang biar seperti ini tuh, dan kita pipikan biar dia kecetak bearnya. Tadaa, tuh jadi seperti ini bearnya. Jadi oke, kita sekarang tinggal panggang kira-kira 10 menit. Panggang di oven. Untuk hiasannya kita pakai ini, sepuan makanan ya, tuh pewarna makanan. Untuk kita matanya warna coklat. Ini warna coklat, kita taruh di sini agar tikusnya berwarna. Tuh, untuk matanya ya. Oke. Oke, tusukan gigi boleh.
itu seperti itu kucingnya. Kita kreasi sesuai selera. Dan untuk belnya juga seperti itu tuh. Ini untuk matanya yang suka warna hijau merah juga boleh matanya ya. Setelah ini kita masukkan ke 10 menit ya. Oke, kita masukkan. Kita masukkan ya.